Apa? Welcome to channel Ricardo. Lu biasanya gimana sih? Gua enggak. Ada intronya. Alright. Hello YouTubers, welcome back to my channel and welcome to this video. Gue bikin vlog lagi, seperti biasa, gue bikin vlog, jadi gue bikin video gue sendiri untuk menjelaskan apa yang gue rasakan dan apa yang gue alami selama kemarin. Tepatnya hari Sabtu, tanggal 17, tanggal 17 Juni, Juli, iya, oke, hari Sabtu lah. Waktu itu ada acara angkatan, jadi kayak ada cup antar alumni gitu, dan alumninya itu dari SMP Fandit, SMP gue. Jadi cup ini dilaksanakan 2 hari ya. Hari pertama itu minggu lalu dan ini hari terakhir. Dan ya, gue seperti biasa jemput temen gue, si Matthew. Ini Matthew. Dan sebenarnya sih gue pengen main, cuma rumah BP berdarah anjing. Lu gimana yang main lu kayak siruan lu anjing, baru main semenit udah gitu. Ini tadi gara-gara tendang. Standar motor di jantengan. Sebenarnya gua pengen main. Sebenarnya gua pengen main tapi ah. Akhirnya gue foto-foto. Dan coba bikin video. Ayo Pin, hitung Pin. 1, 2, 3. Spontan. Oi. Os, Susan. Iya, ini udah gue ngerekam serius. Udah belum ngerekam. Udah ini gue udah ngerekam. Ya, oi. Oi, pembukaannya jelas bingung. Terus gimana nih pembukaannya? Halo guys, halo Twitch. Sekarang kita lagi di SMP Fandit bareng. Ih, jelek Greg, apa Greg? Gak ada yang mau ngekam lu, bego. Ini gua menang ya? Do it, make your dream come true. Lancar, gak ada hambatan, ya seru aja sih. Hitung-hitung sekalian ngumpul-ngumpul. Gak nyangka juga angkatan kita itu juara 1. Gak nyangka aja juara 1 gitu. Dan sebenarnya kalau cup begini gak mentingin tentang pertandingannya, tentang mainannya, kita tuh gak mentingin piala atau hadiahnya, tapi kita tuh lebih pentingin tentang kumpulnya, kita lebih pentingin tentang kebersamaannya, tentang happy-happy-an kita pas bareng-bareng. Selain kita ngumpul-ngumpul bareng, kita juga cerita bareng dua SMP kita. Well ya, hitung-hitung juga kalian nostalgia juga sih bareng guru-guru lain. Dari kita ngadain buka bersama, padahal kita nggak puasa ya. Bubernya itu di ayam gepuk tuh, ngehe. Itu bukan ayam, itu ayam setan anjing. Pedes banget nih. Dan gue ke rumah Matthew. What's up guys? Di rumah Matthew itu juga kita bikin video yang gak jelas. Itu ngelantur parah, bener-bener gak kepikiran. Gak tahu itu video apaan. Gak tahu juga jadi bagaimana. Kapan terakhir
kalian itu luar biasa nih soalnya cowok-cowok juga jadi ya bikin aja santai bawa santai aja oyo di dalam vlog ini nggak terlalu banyak buat ngerekam pas pertandingan cup atau pas ngumpul-ngumpul karena memorinya udah hampir penuh karena kebanyakan gue foto dan baterainya juga habis, gue cuma punya baterai satu doang dan itu gak ada tempat buat ngecas. Gue ngevlog kayak biasa, gue nggak kayak orang-orang gitu yang selalu megang kamera terus megang HP dan di tempat tuh mereka ngomong. Ya what's up guys, gue lagi di lapangan bola. Selain itu juga gue nggak mau terlalu sibuk ngevlog dan ngabain teman-teman gue buat cerita sama kamera gue sendiri. Di situ gue ada teman dan banyak banget, apalagi pas ngumpul gue harus bisa manfaatin waktu itu baik-baik. Gue nggak mau terlarut dalam ngomong megang kamera, aduh gue nggak mau kayak gitu karena walaupun itu cuma sebentar tapi ya lo harus bisa lah hargain temen lo lah. Seru lah pokoknya pas kemarin itu kita ngumpul bareng, ketawa bareng, canda juga bareng, ngata-ngatain orang juga bareng, ngejailin orang juga bareng-bareng. Pokoknya semuanya bareng-bareng lah, itu yang gue suka gitu. Walaupun mereka udah sibuk sama kuliahnya tentang buat kuliah mereka nanti, tapi mereka sempet gitu buat ngulangin waktu seenggaknya buat ngumpul lah. Gue juga nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, gue nggak tahu kedepannya kita bakal tetap bisa kayak begini atau enggak. Mungkin pas kuliah nanti kalian punya teman-teman baru atau mungkin pengalaman yang baru, walaupun kalian udah punya anak, udah punya bini yang cakep-cakep, udah punya suami yang ganteng-ganteng, dan walaupun kalian udah punya keluarga sendiri, mungkin ada yang sukses. Gue gak tahu kedepannya bakal bagaimana kita nanti. Ya gue berharap sih kita tetap bisa kayak gini, kita tetap solid dan walaupun kita cuma sebentar buat ketemu tapi kita bisa manfaatin waktu kita buat nostalgia bareng dan cerita bareng-bareng, tawa bareng, canda bareng, which is saat kita nanti gede udah punya keluarga ya pas kita reunian juga kita ngumpul juga cita-cita bareng. Justru pengalaman masa inilah yang bakal kita kangenin nanti di masa depan ya yeah. So ya mungkin itu aja sih sekedar cerita gue sedikit dan maaf banget kalau video ini banyak kekurangannya dan that's all from me for now and see you guys in the next video. Santai aja. Oyo.